Afifa dari MI Sultan Fatah Lembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari ke pasar beli tomat, sampai rumah badanku berkeringat. Kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'u. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan salawat wa salam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah dan para malaikat berselawat kepada nabinya, apalagi kita sebagai umatnya berselawat bukti cinta padanya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato singkat dengan tema indahnya menuntut ilmu. Hidup tanpa ilmu bagaikan malam tanpa rembulan. Hidup tanpa ilmu bagaikan rumah tanpa lentera. Begitulah pepatah mengatakan. Karena ilmu pula lah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika dibandingkan antara ilmu, harta dan tahta, maka ilmu jauh lebih berharga daripada keduanya. Tahu kenapa? Pertama, dengan ilmu, waktu yang kita lakukan akan menjadi mudah. Kedua, dengan ilmu, manusia bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketiga, dengan ilmu pula derajat manusia diangkat oleh Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, "Billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat." Hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat Abu Darda pernah berkata, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Bahkan para penghuni langit dan bumi serta ikan-ikan yang ada di laut senantiasa memohonkan ampun kepada orang yang menuntut ilmu." Hadirin yang dirahmati Allah, menuntut ilmu sangat diutamakan, apalagi bagi seorang pelajar yang memiliki status penuntut ilmu. Seharusnya sudah tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang berilmu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ada cewek namanya Jamilah, orangnya manis seperti gula. Maaf bila lisan banyak salah, maklumlah saya masih pemula. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum.